Jadi ini PJX lah. PJX. Emang PJX bisa apa? Nah, itu dia tuh. Jadi apa intinya UNMES? Arsitektur apa aja? Sekarang udah ada hazard. Ada. PJX udah ada duluan. Udah ada duluan. Waduh. Apa ya? Dulunya ya. Kita udah lebih gede. Ini segmennya main kontol. Jadi sama-sama gede. Jadi kita kalau pengen punya yang gede, udah ada ya. Untuk Matic-nya mungkin untuk kedepannya akan ada yang Kawasaki, Suzuki akan keluar menyaingi kita. Cuman kalau buat saya, this is the best. Apa kan ya PCX? Untuk kenyamanan lebih ke PCX. Tapi coba ergonomis PCX. Coba dinyalain dong. Okay. Tadi coba ada hazard mic, mana ada? Dua-duanya coba dinyalain. Enmax kakinya bisa ke atas. PCX juga bisa. Tuh. Sama. Tapi kehalangan sama ini, bro. Enggak apa-apa, yang penting bisa. Oke, yang penting bisa. Biasanya bisa ke atas loh. Kurang tinggi apa enggak ada. Nah. Sekarang Enmax dia lebih empuk sok. Ya, untuk tipikal Honda emang semua tuh gini. Oke. Kita sama ya berarti ya untuk saat ini ya. Terus apa lagi nih? Mau masih kalau dua-duanya masih sama. Udah ada charger? Udah ada juga. Oke. Apa bro yang kira-kira yang beda gitu lagi? Yang ada nilai plusnya gitu, yang ini masih 0-0 soalnya nih skor. 0-0. Iya. Yang enggak ada di Enmax. Tapi Enmax sekarang udah full LED. Tuh, belum. PCX malah full LED di depan belakang. Oke. Depan belakang ya. Ah, ada satu yang enggak dipunyain Enmax. Apa tuh? Coba sini. Ini. Apa tuh, bro? Kilo starter. Enmax udah ada kilo starter. Mungkin cuma bukan tipe yang ini. Oke, mungkin yang ini masih standar. Di PCX, tapi dari CBC pun udah kilo. Tapi guys, kalau untuk Enmax yang tipe tertinggi, ini kita udah ada connected. Yang connected itu bisa terhubung dengan smartphone kita, ya kan? Kalau misalkan kita ada di manapun, PCX yang terbaru. Ya kan, kalau ada resiko kehilangan, itu kita bisa tahu motor kita ada di mana, ya kan? Kalau untuk yang ini mungkin kelas yang mengalah. Ya. Apa lagi ya, bro ya? Pos lu skor 1-0 nih, yang ngatu kelas yang ngatu enggak? Aduh, makanya 1-0. Mungkin kita belinya tipe yang beda. Itu. Kalau dibilang tipe, itu juga tipe Jawa. Oh iya. Nanti saya beli yang mahalan dikit ya. Nanti saya biar upgrade ya, guys ya. Nah, untuk hazard kita udah ada. Ya kan? Semuanya udah ada. Lampu full LED. Iya, lampu udah full LED. Sampai ke belakang pun LED. Coba lihat sini. Coba lihat. Lebih gaya yang mana lampu belakangnya? Lihat LED dari side sampai. Tuh, guys. Ini tuh lebih elegan. Ya kan? Kita bisa lihat. Cuma kesannya jadul, masih orang. Itu sketching banget. Cuma kalangnya tuh oke okay lah. Cuman tetap finish the best. Kalau buat gua tetap PCX. PCX. Oke. Okay. Lihat di tampilan odometernya. Lebih futuristik, lebih berwarna. Iya, enggak begitu juga. Ini putih. Jadi bingung nih milih yang mana? Kalau dari segi harga nih, mahalan mana ini? Ya, kalau harga relatif lah. Harga itu relatif. Tapi tersaing gitu. Tersaing. Ada di harga kisaran 29 juta. Ya. Berarti enggak beda jauh ya. Enggak beda jauh. Oke, paling mungkin gue pikir-pikir dulu nih mau yang mana. Dua-duanya aja. Bisa jadi dua-duanya, tapi ya kita lihat nanti dah episode selanjutnya jadinya beli yang mana. Oke, thank you.